saya dah pun sampai ke Hakuba kalau sebelum ni saya dari Shizuoka. Dan sekarang ni setibanya di sini, memula sekali saya nak check in hotel dulu dan kita rehat-rehat dulu sebelum kita teruskan dengan aktiviti lain kat Hakuba ni. Sebagai pelancong, tempat penginapan memang perkara yang dititikberatkan. Hotel Sun Valley Hakuba antara penginapan yang menyediakan pelbagai kemudahan khas untuk pelancong beragama Islam. Mereka menerapkan unsur mesra Muslim. Ha, contohnya kemudahan surau ini. Selain surau, hotel ini juga ada menyediakan hidangan daging halal. Ini kerana ramai pengunjung Islam dari Malaysia dan Indonesia sering menginap di sini. Bilik penginapannya juga luas dan selesa, lengkap dengan arah kiblat lagi. Ha, memang sesuai bagi pelancong Muslim. Ui, banyaknya makanan best-best dekat Escal Plaza ni. Memang best lah nak tengok. Tapi Azara bukan nak makan kat sini. Azara nak makan dekat puncak sana. Jadi untuk kita menikmati pemandangan indah sambil kita minum tu, ha, sebab dia dekat atas sana, jadi kita kena naik kabel car ni terus sini terus sampai atas tu. Okey, jom naik kabel car tu. Naik kabel car, tapi anda nampak semuanya salji je penuh. Inilah pemandangan yang anda dapat dekat Hakuba ni. Tadi kita daripada Escal Plaza naik kabel car ni menuju ke atas ni, orang kata pemandangan dia memang cantik sangat, tak terkata. Itu yang saya tak sabar-sabar nak pergi nak minum kat puncak. Tapi sekarang kat sini pun dah cukup, tak terkata dah cantik ni. Cuba tengok tu. Sejuk baru lepas main salji ni kan. Tapi apa pun, sebelum kita makan kari ni, kita kena pergi ke kaunter dan beli kupon dulu. Kebanyakan hidangan yang tersedia di sini adalah menu barat. Tapi tengok punya tengok, tak sangka ada pula terselit masakan kari halal. Wow, macam tak percaya pula. Walau jauh mana berjalan pun, masih tetap nak kena kari kan? Rata-rata pengunjung di sini datang dari luar negara. Mereka memang sangat gemar berski di sini. Kata orang, kalau dah singgah Hakuba, rugilah jika tak singgah ke Stadium Hakuba Ski Jumping. Tempat ini dibuka kepada orang ramai yang ingin menghayati pemandangan salji yang sangat indah, selain menyediakan kemudahan untuk bermain ski jump. Dah panaskan badan, dah selesa dah. Sekarang ni kita nak pergi tengok lokasi ski jump. Kalau anda nak tahu, inilah lokasinya mereka melakukan ski jump di Nagano Olympic. Jadi kita nak tengok lokasi sebenarnya. Kita nak pergi. Jom. Cantiknya pemandangan dari atas ni. Memang cukup tinggi. Tadi kita dah naik lift yang duduk tu, kita dah sampai kat sini. Dapat tengoklah semua pemandangan dekat sekitar Nagano ni. Tapi kita belum sampai kat puncak lagi. Dan naik tu berapa jauh? Nak kena naik lift tu pula. Tu.
Olimpik musim sejuk tahun 1998, tapi pada musim panas pun kawasan ski jump ini masih boleh digunakan untuk mereka yang nak mengadakan latihan untuk menghadapi sukan musim sejuk. Tapi kan bila kita dah sampai kat puncak ni dan kita nampak pemandangan yang indah ni, nampak rumah-rumah orang, nampak macam dalam postcard. Sekarang ni kita dapat tengok in real life, ini sebenarnya segala-gala yang anda nampak ni adalah perkampungan Hakuba yang mengelilingi kawasan ski jump untuk Nagano Olympic ni. Dan katanya pada musim bunga lagi cantik pemandangan dia, sebab semua ni anda akan nampak berbunga-bunga berwarna-warni, semua cantik, indah saja pemandangan. Dan sekarang ni pemandangan bunga tu digantikan dengan pemandangan salji, yang bagi saya yang jarang-jarang tengok salji ni, ini satu pemandangan yang memang saya suka sangat nak amati. Daripada tempat tinggi ni lagi best. Aktiviti yang paling syok di musim sejuk ni adalah merendam kaki di dalam kolam air panas. Memang layan. Jadi selepas seharian kita beraktiviti dekat Hakuba ni, badan pun dah penat, pergatan pun dah petang sikit, kita rehatkan diri kita. Dan di seluruh Jepun sebenarnya terdapat banyak kolam air panas semula jadi, antaranya seperti di sini di Hakuba ni, yang mana kolam air panas ni disediakan untuk orang awam. Jadi bolehlah kita duduk-duduk dalam kaki sekejap. Sampai di sini dulu perkongsian vlog kami di Jepun. Semoga anda mendapat idea dalam merancang percutian anda ke sini.